Assalamualaikum sahabat Gogo Joba. Kembali lagi bersama kami di Tajwid Cinta. Syifa kembali dibuat menangis karena Tante Nadia sudah meminta maaf kepada Mama Indri dan mencabut ucapannya yang akan membatalkan pernikahan Davri dan Alina. Mama Nadia telah merendahkan dirinya. Dia datang kepada Tante Indri dan meminta maaf. Tentu saja kabar ini bukanlah kabar yang bahagia. Tentunya kabar ini akan membuat Syifa dan Davri menjadi kembali dirundung masalah. Tetapi berbeda dengan Alina, bagi Alina kabar ini merupakan kabar yang bahagia karena Mama Nadia telah mau untuk minta maaf pada Tante Indri. Tentunya cerita Tajwid Cinta akan semakin seru saja. Di sini Pak Rahmat terlihat sibuk sekali. Pak Rahmat sedang memperbaiki keadaan dan memperbaiki hubungan antara keluarganya dengan keluarga Pak Rizky. Di tengah kegalauan Syifa dan Davri, muncullah Ilham menambah kegalauan Syifa. Namun meski demikian, satu hal yang menguatkan Syifa adalah Mama Indri terus mendukung Davri dan Syifa untuk tetap bisa bersatu dan tak terpisahkan. Dan tentunya juga Mama Indri tidak akan membiarkan pernikahan Davri dan Alina berjalan. Dalam keadaan yang gundah gulana ini, tentunya Syifa pun sangat sedih. Tapi bersyukur karena ada Davri di sisinya yang selalu menenangkan Syifa. Setiap waktu, setiap hari di rumah sakit, Syifa selalu sering berduaan dengan Davri. Dan hal ini tentu saja membuat hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Davri selalu berusaha meyakinkan Syifa bahwa dia akan selalu menyayangi Syifa dan akan tetap mempertahankan pernikahan mereka. Kemudian akan diperlihatkan Mama Indri yang selalu sibuk di rumah sakit karena menjaga suaminya yang belum juga sembuh dari penyakitnya. Papa Rizky masih dalam keadaan koma, namun tetap saja Bu Indri berada setia di sampingnya. Bu Indri selalu memberikan semangat kepada Papa Rizky supaya Papa Rizky segera sembuh dari sakitnya. Mama Indri juga selalu curhat dengan Papa Rizky tentang Davri dan Alina dan juga selalu berdoa untuk kebaikan mereka. Kemudian cerita beralih ke Mama Nadia. Mama Nadia akan selalu mencari akal untuk mencari-cari kesalahan Syifa. Dan di sini nampaknya Mama Nadia sudah tahu ya, kalau antara Davri dan Syifa sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Begitu besar kebencian Mama Nadia kepada Syifa dan Tante Indri, sehingga Mama Nadia pun dia akan berbuat apa saja demi untuk menjelek-jelekan Syifa, bahkan juga Mama Indri. Padahal kita tahu ya guys, Mama Indri adalah sosok perempuan yang baik, perempuan yang sangat kuat dan sangat penyayang kepada keluarganya. Bahkan dia pun memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak akan mau lagi mengemis atau meminta apapun kepada Nadia. Tetapi lagi-lagi Nadia adalah Nadia. Dia akan mencari cara untuk tetap melaksanakan pernikahan antara Davri dan Alina. Dia pun merencanakan akal busuk yang akan membuat Syifa menjadi lebih buruk. Jadi di sini anak buah Mama Nadia telah menjadi mata-mata keseharian Davri dan Syifa. Kemudian ada beberapa foto yang diambil, kemudian disimpan dalam sebuah flash disk. Kemudian anak buah itu pun memberikan flash disk itu kepada Mama Nadia. Adegan kembali berpindah kepada Syifa dan Davri yang sedang berada di rumah sakit. Karena sangat kelelahan, Syifa tertidur di kursi ruang tunggu di rumah sakit. Syifa tertidur di kursi ruang tunggu rumah sakit, sementara Davri dengan setia menunggu Syifa di bawah. Karena melihat Syifa kedinginan, kemudian Davri pun meletakkan jaketnya di atas tubuh Syifa. Ketika menyadari Davri tengah tertidur di sampingnya,
Shiva pun membelai kepala Dafri. Shiva mengusap-usap rambut Dafri dengan penuh kasih sayang, rambut suami yang sangat dia cintai. Shiva dan Dafri, karena mereka selalu bersama-sama akhir-akhir ini, tentunya benih-benih cinta itu pun semakin lama semakin besar, dan nampaknya Shiva dan Dafri pun sudah tak bisa lagi dipisahkan. Ketika Shiva dan Dafri tidur, sepertinya Ilham melewati mereka, dan Ilham melihat Dafri dan Shiva yang begitu dekat. Kemudian Ilham pun kembali mengenang ke masa lalu. Pertemuannya dengan Shiva dan Dafri di rumah sakit pada hari itu membuat Ilham kembali ingat kepada Shiva dan masa lalunya. Betapa Ilham sangat mencintai Shiva dan dia pun sangat bersalah kepada Shiva atas apa yang terjadi di masa lalu. Dan tentunya kehadiran Ilham ini pun sangat mengganggu ya buat Shiva. Karena dengan kehadiran Ilham, kesedihan Shiva pun kembali muncul. Kenangan masa lalunya kembali bermunculan sehingga membuat Shiva pun dirundung kesedihan.